Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Beritanya mengenai memperingati Maulid Nabi Muhammad 1443 Hijriah, Masjid Besar Darussalam di Kendal menggelar acara hitanan massal. Bertempat di Masjid Besar Darussalam Kendal, Ta'amir Masjid Besar Darussalam Desa Kendal, Jawa Tengah, menyelenggarakan hitanan massal yang diperuntukkan bagi anak-anak warga Kecamatan Kendal dan desa di sekitarnya. Sebelum acara dimulai, panitia dan seluruh yang hadir melaksanakan pembukaan acara yaitu doa bersama serta sambutan dari panitia. Kemudian masuk ke acara pokok yaitu sunatan yang merupakan momen puncak dari acara ini yang diikuti oleh para peserta sebanyak 33 orang dengan dibantu oleh 6 orang staf medis. Mantri Wahid yang juga tergabung dalam tim medis mengatakan dan mengucapkan rasa terima kasih kepada para panitia yang telah mempercayakan tugas tersebut dari Puskesmas Kendal sebagai tenaga medis dari acara hitanan massal tersebut. Dalam waktu yang sama, Nurianto Ta'amir Masjid saat ditemui oleh TV Desa News mengatakan bahwa hitanan massal ini merupakan agenda tahunan dari serangkaian acara yang diagendakan Ta'amir Masjid Besar Darussalam Kendal bersama oleh Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM. Dalam hal ini untuk memperingati acara Maulid Nabi Muhammad dan acara digelar dengan protokol kesehatan yang ketat dan tentunya masih dalam suasana pandemi. Peringatan Maulid Nabi sendiri merupakan acara sakral bagi Kecamatan Kendal karena setiap tahunnya selalu dirayakan sebagai salah satu bentuk kecintaan terhadap Baginda Besar Nabi Muhammad. Baiklah kerabat TV Desa, berita pilihan redaksi tadi ditulis oleh Harno Ngawi yang merupakan mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.